Cabai rawit awal tanam membutuhkan perawatan yang intensif agar dapat tumbuh dengan maksimal. Perawatan-perawatan tersebut perlu dilakukan dengan rutin, ya, agar tanaman cabai rawit kita dapat tumbuh dengan baik. Salah satu perawatan yang penting untuk dilakukan pada saat cabai rawit awal tanam adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai rawit agar dapat tumbuh optimal. Sebelum melakukan pemupukan tanaman cabai rawit, di awal proses penanaman perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kesiapan tanaman cabai rawit untuk dilakukan pemupukan. Tanaman cabai rawit umumnya dapat beradaptasi pada usia 7-10 hari. Tetapi hal ini tidak mutlak karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi kesiapan lahan, kelembapan media tanam, serta lingkungan yang mendukung, dalam arti tidak terlalu panas sehingga tanaman cabai rawit dapat langsung tumbuh. Cabai rawit awal tanam masuk ke dalam fase vegetatif awal. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan tanaman, di mana pada fase ini terjadi banyak hal, ya. Di antaranya adalah pembelahan sel, kemudian pembentukan sel, serta proses diferensiasi sel. Pada fase ini terjadi proses pertumbuhan bagian akar, pertumbuhan bagian batang, pertumbuhan bagian daun, serta penambahan ranting-ranting pada tanaman. Pada jenis tanaman tertentu, fase vegetatif ini juga terjadi penambahan anakan. Cabai rawit awal tanam membutuhkan semua jenis unsur hara, ya. Tetapi pada fase vegetatif ini, pada fase pertumbuhan, ada beberapa unsur hara yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Salah satunya adalah unsur nitrogen, sahabat, ya. Nah, unsur N ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan sel-sel tanaman yang baru, ya. Dan juga berfungsi untuk menghijaukan tanaman. Beberapa pupuk di pasaran yang mengandung unsur nitrogen antara lain NPK Mutiara 16, kemudian Urea, ZA, dan masih banyak yang lainnya. Unsur hara terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Namun, pada unsur hara makro terdapat dua bagian juga, yaitu makro primer dan makro sekunder. Unsur hara makro primer ada tiga, yaitu unsur N atau nitrogen, kemudian P atau fosfor, dan K atau kalium. Sedangkan unsur hara makro sekundernya yaitu kalsium atau Ca, kemudian magnesium atau Mg, dan juga S atau sulfur, atau yang lebih dikenal dengan belerang. Semua unsur hara tadi dibutuhkan oleh tanaman cabai rawit awal pertumbuhan, tetapi porsinya berbeda-beda. Untuk pemupukan pertama atau awal proses pertumbuhan, kita bisa menggunakan NPK Mutiara 16, ya. NPK Mutiara 16 ini merupakan pupuk majemuk yang lengkap, ya, untuk unsur hara makro primernya. Nah, selain itu, NPK Mutiara 16 juga kandungannya general. Artinya, pupuk ini mengandung unsur hara dengan jumlah yang sama. Sebagai awal pemupukan, kita bisa mengaplikasikannya untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai rawit. Untuk dosisnya, kita berikan sedikit terlebih dahulu, ya, ketika melakukan pemupukan pertama terutama, karena tanaman cabai rawit masih belum membutuhkan dalam jumlah banyak.
Nah, pada pemupukan berikutnya bisa kita tambah menggunakan ZA atau urea untuk meningkatkan kandungan nitrogennya. Untuk cara aplikasinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, bisa ditabur ataupun dikocor. Nah, tetapi sebaiknya dilakukan dengan pengocoran, mengingat tanaman cabai rawit masih cukup kecil, sehingga resiko kematian dapat diperkecil. Selain itu, aplikasi pupuk dengan menggunakan sistem pengocoran lebih cepat diserap oleh tanaman, sehingga kemungkinan pupuk akan larut dalam tanah itu cukup kecil, ya. Jadi pupuk dapat langsung diserap oleh tanaman. Untuk interval pemupukannya bisa dilakukan 7-10 hari sekali. Baik sahabat, ya, mungkin itu saja penjelasan saya bagaimana dasar-dasar pemupukan cabai rawit awal tanam. Jadi perlu kita perhatikan baik cara aplikasinya, jenis haranya, ataupun waktu aplikasinya, sehingga akan didapatkan hasil yang optimal dan juga pertumbuhan tanaman cabai rawit yang baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.